Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman, bersama saya di channel Ito Naruto. Di video kali ini kita akan mereview hasil belanjaan saya hari ini, hari Jumat tanggal 8 Oktober tahun 2021 ya teman-teman. Ini dia barang yang saya dapatkan hari ini. Ini dia teman-teman, barang-barang yang saya dapat tadi pagi ya, setelah belanja di Pasar Tegal Gubuk. Di antaranya hari ini saya dapat ini dia, tunik rayon jumbo. Tunik rayon jumbo ini saya beli dengan harga Rp700.000 per kodenya teman-teman. Ini bahannya bagus, terus serian warnanya juga bagus-bagus. Ini dia, nanti saya akan buka ya satu persatu. Terus yang kedua, saya juga dapat gamis rayon premium. Ini LD sekitar 112-an. Ini produksi Bandung. Ini saya beli dengan harga 75, teman-teman. 75-an. Terus juga ada setelan yang lagi viral sekarang, teman-teman. Ini ada yang motif kotak, sama juga yang ini yang polos bahan rayon twill. Ini saya beli dengan harga 75 nih teman-teman. Ini jumbo ukuran E5. Terus juga ada gamis itikrepnya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Buka seperti apa model-modelnya. Oke, untuk yang pertama teman-teman, saya akan coba buka tunik jumbo ya. Ini tunik jumbo produksi dari Tegal. Harga perkodeannya 700.000. Jadi jatuh perpotongnya kena 75-an. Oke, ini seperti ini modelnya teman-teman. Nah. Oh, ini panjangnya hampir setengah betis nih, teman-teman. Ukuran LD-nya ini 120-an. LD-nya 120-an, terus lengannya juga ada karet, lengan karet sama tali pinggang teman-teman. Nah, tali pinggang ini bahannya rayon jatuh nih teman-teman, jadi rayon jatuh adem dan empuk. Jadi untuk harga di Pasar Tegal Gubuknya 35-an, terus harga jual di daerah saya ini 50 paling murahnya saya jual 50-an. Nah, ini dia seperti ini teman-teman. Kita coba lihat warna yang lainnya seperti apa. Nah, kita coba yang warna kuning. Ini kuningnya. Pokoknya LD-nya besar-besar banget. Nah, jadi untuk orang-orang jumbo nih teman-teman, ini besar banget. Saya udah belanja sekitar sebulan yang lalu. Ini pasaran daerah saya cukup lumayan, dan untuk keseharian ibu-ibu buat dipakai sehari-hari untuk undangan juga bagus teman-teman. Terus untuk yang selanjutnya, ini dia ada gamis rayon premium. Ini motif kotak yang lagi rame sekarang, emang lagi motif kotaknya. Kita akan buka seperti apa modelnya. Lihat teman-teman. Oh, besar banget. Sama bawahnya layung juga. LD-nya 110 nih teman-teman, 110 sampai 112-an lah besar. Terus ada juga kancing buat ibu-ibu menyusui. Sama lengannya semok nih teman-teman. Lengannya semok. Panjang badannya 138. Sama mayung juga teman-teman mayungnya. Untuk harganya, kemarin saya beli dari orang Bandung, harganya satu kodenya 1.500.000. Jadi kena perpotongnya cuma 75.000 teman-teman. Untuk harga jualnya ya, kalau di daerah saya masih paling murah masih 100 nih teman-teman.
kalau untuk di daerah saya. Pokoknya harga jual tergantung dari daerah teman-teman sendiri ya. Terus sekarang ada juga ini teman-teman, setelan yang lagi rame nih, setelan yang lagi rame, sama ini motif kotak juga, ada motif kotak sama motif polos. Ini motif polos rayon tuwil ya, kemarin saya belanja di sana yang tuwil sudah habis semua di lapak terlalu ribunya. Jadi saya sarankan buat teman-teman, kalau misalkan belanja harus minta nomor kontak penjualnya. Jadi kalau misalkan barangnya laku, untuk minggu depannya bisa pesan melalui WA ya teman-teman. Jadi misalkan kalau belanja lagi, barangnya bisa dapat kalau udah pesen dulu. Pengalaman saya kemarin nggak pesen, pas nyampe di kiosnya udah pada habis semua untuk yang bahan tuil, karena lagi rame yang tuil-tuil kayak gini, entah gamisnya entah setelannya, sekarang lagi rame yang bahan tuil. Nah ini yang bahan tuil, ini ukurannya E5. Nah E5 lengan pendek nih teman-teman, ini besar banget, LD 120. Nah, kita lihat celananya. Kalau untuk celananya panjang nih teman-teman. Oh besar banget, besar banget. Oh, harganya untuk yang tuil ini saya beli harga 75 teman-teman. Harga 75. Kalau yang tuil ini bahannya tebel ya. Pokoknya kalau teman-teman sudah pada tahu bahan tuil, ini bagus, bahannya adem dan tebel, tidak seperti bahan rayon biasa. Nah, kita coba lihat yang kotaknya. Kita coba lihat yang kotaknya mana ya. Ah, ini yang kotaknya. Nah, kalau yang kotak ini ada kancingnya, kancing busui. Ukurannya sama E5 nih, teman-teman. Nah, ukurannya E5 besar. Sama harganya 75-an. Jadi buat dijual 100 kalau di daerah saya, ini pasarannya harga 100, masih 100. Kita coba celananya juga besar apa enggak. Nah, celananya ini besar. Ini untuk PB 70 sampai 90 muat ya teman-teman. Ini sampai 90. Terus kemarin juga saya beli gamis ya. Gamis kalau yang di Tegal Gumbuknya merek ini udah yang sering belajar Tegal Gumbuk udah tahu nih. Ini merek Kres, bahannya itikrep premium, tebal banget nih teman-teman. Bahannya itikrep premium, tebal banget. Terus ini model yang terbarunya, ada rempel-rempel di. Nah ini dia model terbaru dari Kres Collection, ini produksi Bandung teman-teman. Ah, ini bawahnya panjang, bawahnya lebar, sama ukurannya LD 110 sampai 112 nih teman-teman. Sama ini ada kancingnya juga, ada sleting. Jadi ini kancing-kancing variasi. Untuk harganya saya beli di Pasar Tegal Gubuk harganya 80.000 teman-teman. Nah, 80.000 kalau untuk yang polos. Jadi ini kelihatannya mewah banget ya. Ini bahan itikrep, bahannya halus dan adem. Sementara untuk review model baru cuma ini saja teman-teman. Semoga bisa menjadi inspirasi dan menjadi menambah pengalaman buat teman-teman yang ingin mencoba usaha berjualan pakaian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.